Bagaimana caranya menyeting alarm pada meteran prabayar atau meteran pulsa? Oke, teman-teman, di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara menyeting alarm pada meteran prabayar ya atau meteran pulsa. Barusan tadi kita dengar alarm pada meteran saya itu berbunyi padahal sisa tokennya masih ada 12,7. Kenapa kok bisa berbunyi? Padahal masih ada 12,7 ya. Jadi di sini saya sudah menyeting meteran pasca bayar ini bisa berbunyi jika jumlah token itu kurang dari 15, teman-teman. Ini saya lakukan biar tidak telat saat mengisi tokennya. Pada meteran prabayar ini ada 3 angka untuk menyeting alarm, yaitu yang pertama angka 5 itu alarm akan berbunyi pada saat jumlah token di bawah 5. Kemudian ada angka 10, jadi meteran akan berbunyi jika jumlah tokennya berada di bawah angka 10. Kemudian yang saya setting di sini adalah angka 15. Jadi meteran ini akan berbunyi alarmnya jika jumlah tokennya di bawah angka 15. Jadi caranya kita jadi kalau kita mau menyeting biar alarm ini berbunyi di angka 5 itu adalah begini. Tekan 4, 5, 6, kemudian 05 dan enter. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi ini meteran akan berbunyi pada saat token berada di bawah angka 5. Kemudian untuk biar meteran ini berbunyi saat berada di bawah angka 10, kita tekan 456, kemudian tekan 10, kemudian enter. Oke, seperti itu untuk setting biar meteran prabayar ini bisa alarmnya berbunyi jika jumlah tokennya berada di bawah angka 10. Kemudian yang saya lakukan di sini adalah menyeting alarm pada angka 15. Seperti ini. Jadi saat jumlah token di meteran saya ini berada di bawah angka 15, meteran ini akan memberikan sinyal alarm supaya untuk segera mengisi ulang. Ini saya lakukan karena pemakaian pada meteran prabayar ini jika tokennya sampai 0 habis itu listriknya akan otomatis mati. Jadi misalnya ditinggal pergi, kemudian yang ada di rumah cuma orang tua, itu ya takutnya kalau kehabisan pulsa, kehabisan token, listriknya mati dan nggak bisa cara ngisinya. Jadi teman-teman bisa mengantisipasi dengan menyeting alarm pada sisa token yang masih lumayan banyak. Jadi bisa mengantisipasi kehabisan token listrik jikalau ditinggal-tinggal pergi, teman-teman. Oke, semoga video kali ini bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di lain video.